Halo guys, welcome back to Captain Science. Tadi pada video kali ini aku mau coba ngerjain soal elucidasi struktur lagi. Jadi ini udah video kedua. Kalian bisa cek video pertama aku di sini. Dan ya semoga dengan mengerjakan soal ini kalian bisa belajar juga gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung cek. Bisa. Oke guys, kita sekarang udah sampai ke soal. Mungkin sekarang kita akan coba nge-scanning bareng-bareng soal ini. Ini ya dikasih data IR, data MS, tapi nggak dikasih tahu data rumus molekulnya ya. Ini data 13C, ini data proton NMR. Oke, mungkin berbeda dengan part 1 kalau teman-teman nonton part 1. Jadi di sini kita tidak dikasih rumus molekulnya sehingga kita bisa nebak dia kira-kira C berapa, H berapa, ada O atau enggak, ada E atau enggak gitu. Jadi mungkin sekarang aku akan nge-start dari IR-nya dulu. Jadi seperti biasa aku akan ngebagi ke dua bagian. Dan bagian sidik jari ini enggak terlalu penting. Kita coret saja. Dan di sini ada satu puncak karbonil. Dan di sini nggak ada puncak OH ya, nggak ada puncak lebar gitu, jadi nggak ada OH. Itu informasi pertama kita. Selanjutnya data MS. Nah, data MS di sini lumayan memberikan informasi. Jadi tadi kasih tahu kalau MR itu tuh 150. Dan ini 43. 43 itu sebenarnya peak yang relatif sering juga. Relatif. Dan biasanya tuh sebenarnya tuh kayak gini. Kemungkinan 91 itu tuh pasti kayak gini. Nah, Rika dikasih tahu kalau base pH 108 kurang. Dan ini menurutku tidak memberikan terlalu banyak informasi. Mungkin kita clear saja. Yang penting kita sudah dapat beberapa gugus yang mungkin ada. Nah, di 13 CNMR yang deep ini, bedanya dengan yang soal part 1. Part 1 kan udah dikasih kalau itu tuh CH2, CH3 gitu. Dan di sini kita harus menebak mana yang CH3 walaupun udah dikasih tahu. Tapi kalaupun nggak dikasih tahu, kita harus ingat kalau deep tuh yang puncak ke atas tuh itu ada CH3 atau CH2. Sorry, CH3 atau CH. Seperti ini juga CH3 atau CH. Ini CH2. Dan C quaternar atau C rangkap 2O gitu. Itu tidak akan memberikan puncak. Tapi C rangkap 2O yang berkaitan dengan karbon juga ya. Jadi dia akan munculnya dia tidak akan muncul. Jadi C C. Solvent enggak terlalu penting. Kita hapus aja. Lanjut kita ke proton NMR. Nah, di proton NMR ini aku belum coba ngukur pakai mister, jadi kita coba ukur bareng-bareng aja secara visual. Jadi ini kira-kira tuh puncaknya segini ya. Terus ini tuh kayak gini. Terus ini, nah, kalau aku menilai ini, mungkin aku akan coba pakai garis. Aku coba secara visual akan membagi. Nah, somehow aku melihat mungkin secara visual lagi kalau integrasi ini nilainya adalah 2 dan ini 3. Karena dia perbandingannya 2 banding 3 melalui persegi panjang ini. Dan coba kalau aku bagi lagi secara visual lagi. Nah, ini tuh karena ini sama. Jadi ini
sorry, tekan-tekan sticky key. Jadi kalau secara visual kita akan melihat itu panjangnya sama, berarti ini pasti adalah integrasinya 5. Oke, jadi dari informasi integrasi ini kita bisa tahu kalau ini punya 5 hidrogen, ini 2 hidrogen, ini 3 hidrogen. Perbandingannya bisa jadi kelipatannya. Jadi total-total ini kan 10. Berarti bisa jadi hanya 20, walaupun itu terlalu tinggi ya. Kalau untuk MR 150. Jadi kita mungkin akan langsung menebak berapa sih atau bagaimana sih rumus molekulnya. Si H O. Kita anggap aja perbandingannya masih 1. Jadi ini total-total ada 10. 150. Anggap ini C-nya X, Y-nya O-nya itu Y. Berarti karena AR dari 12 tuh ya kira-kira 12. Dan Y itu oksigen tuh 16, berarti 16 Y. Hasilnya 150. Kurang 10 karena H1 jadi langsung aja 140. Oke, sekarang kita dapat persamaan linear dua variabel, tapi tidak hanya satu persamaan. Jadi kita harus bisa menebak berapa sih nilai X dan Y yang bisa memberikan nilai 140. Tapi catatan, X dan Y itu harus bilangan bulat. Jadi strategi yang aku biasa lakukan adalah aku akan bikin Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan seterusnya. Dan aku harus dapat X-nya itu berapa. X-nya berapa? X-nya berapa? Nah, mungkin langsung aja kita hitung pakai kalkulator. Let's do this. Oke, guys. Jadi setelah aku hitung pakai kalkulator, ternyata aku dapat pada Y92 X-nya itu 9. Dan ini 2 ini bukan dengan bulat. Jadi kita stop sampai di sini dulu untuk sementara ini. Berarti C9 H10 O2. Ini kemungkinan besar yang saat ini. Kita coba lihat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau di gesan kimia ini ternyata kira-kira di 7,5 gitu. 7-7,5 menandakan kalau dia adalah benzen. Sesuai dengan tadi MS tuh ada yang kayak gini. Jadi aku mungkin langsung gambar kayak gini aja ya. Tapi yang menandakan 5 tuh adalah proton dari kelima ini. Yang berikutnya adalah 2. Dan ini di gesan kimia sekitar 5-5,5 gitu. Yang sangat menandakan kalau dia tuh berdekatan dengan O. Jadi dia lumayan deshielding. Dan ini adalah CH3 ya. Dan karena dia di gesan kimia sekitar 2 gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung saat ini ada 6 karbon. 6, 7, 8, kurang 1. Tapi ingat, kita masih punya satu karbonil. Benar? Nah, dan menurut data tadi dari MS tadi, mungkin aku hapus yang bagian sini dulu biar nggak terlalu ngejelimet. Dan menurut data dari MS tadi, kita punya satu yang seperti ini kan. Yang sangat menandakan juga kalau ini adalah CH3 yang sama. Jadi kita udah sampai di sini. Lalu di sini kita punya O CH2. Berarti di sini kemungkinan besar adalah O CH2. Dan CH2 yang di sini adalah CH2 yang sama berdekatan dengan benzen out sekat dengan pH. Berarti kalau aku gambar ulang, strukturnya itu seperti ini.
Oke, kita coba ngerekap. Ini tuh punya 5 hidrogen atau ya proton sesuai dengan ini. CH2 yang punya geseran kimia lumayan tinggi, berarti bertentangan dengan O. C karbonil dari Ir dan Ms. CH3 di sini, ya juga dari Ms tuh terfragmentasi menjadi ini. Kalau kita hitung jumlah karbonnya ada 6, 7, 8, 9 sesuai. Protonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai. O-nya ada 2 sesuai. Berarti ini adalah struktur dari senyawa kita. Selesai ya. Oke, makasih banyak udah nonton video kali ini. Kalau teman-teman masih ingin melihat aku mengerjakan soal-soal seperti ini, komen saja. Dan juga kalau aku melakukan kesalahan atau mungkin ada informasi yang kurang gitu, teman-teman bisa langsung komentar aja di bawah. Supaya aku juga bisa tahu dan kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa juga like video ini, komen kalau ada yang ingin tanyakan. Jangan lupa subscribe juga channel aku supaya aku bisa terus berkembang di YouTube. And always don't forget to keep on sciencing. Bye-bye.